cabai. Potong cabai lagi, salah lagi. Tapi cuma setengah jam kok. Halo saya. Tadi ke Bekasi. Apa ya? Kamu tiap hari telepon mulu. Ada saudara. Emang gak bosan? Aku sering diinterogasi sama fansnya mas. Ditanyain, kataku aku bukan timnya, kenapa nanya ke aku gitu loh. Suka kaget sendiri. Apalagi kalau masalah sama Oci. Oh, udah rame banget. Kalau enggak ada sehari aja enggak live. Pasti rame. Ada apa ya, Mbak? Aku kadang enggak tahu. Nih, direlang 200 juta enggak apa-apa. Makanya sekarang jelasin 200 juta direlang, 200 juta direlang. Sama Oci. Iya. Kenapa? Sama Oci kenapa? Masa harus sama yang sebelah? Kan gak mungkin kan? Iya, jangan sebut-sebut sebelah. Kan sebelah tuh siapa? Sebelah tuh kantor saya juga. Iya, toh. Sebelah tuh ada pen, siapa aja boleh. Sebelah tuh kantor kita. Sebelah kantor kita juga. Soalnya aku keliling-keliling barusan cari kantor ini. Bingung ya? Padahal nyambung ke sebelah di atas. Pintunya cuma satu. Nggak tahu pintunya di sini. Ini sebelah masih, sebelah sana masih. Gimana sama Mbak Oci? Apalagi live tuh, didengerin kan. Aku yang nanya loh sekarang. Biasanya cuma komen-komen, gak pernah kebaca komenanku. Iya. Jangan mau lana yang live. Saya yang live aja, yang nonton sedikit aja kan susah bacanya. Iya makanya. Harus dimaklumin kalau yang gak bisa kebaca. Ani ya? Iyalah, siapa dulu yang beliin? Terus sekarang kalau udah ketemu Mulana tuh ngapain sebenarnya? Gak tau. Aku bingung. Cuma pengen lihat aja, langsung gitu. Oh, pengen lihat langsung ya gini-gini aja sih. Ya emang gini-gini aja. Sama aja kan? Mungkin lebih gantengan aslinya ya. Daripada meskipun kalau di HP pakai efek. Iya. Apalagi filter IG yang sangat luar biasa. Ada pendeteksi kebohongan kan? Sebenarnya aku suka up live streamingnya Mas Lana atau Oci atau Mas Bray atau siapapun, tapi full. Jadi apa sih judulnya tuh nggak di neko-nekoin gitu loh Mas, nggak dipotong-potong gitu. Kan kalau yang suka motong-motong live kita itu tuh kan ya nggak apa-apalah, dia mencari rezeki. Aku enggak cari subscriber, cuman teman-teman yang itu loh. Maaf ya, nanti aku lihat gitu. Kayak kadang kan ada yang enggak nonton dari awal. Iya, nah gitu. Aku selalu siap-siap. Tapi paling nonton. Bagus live kalau di konser ya. Iya. Mahal itu. Yang di-upload orang banyak kena klaim semua kapok. Ayo apa? Yang lagu-lagu yang di situ kan? Iya, yang di situ lah pokoknya. Pasti kena klaim. Klaimnya dua lagi. Tapi yang paling banyak ditonton, padahal subscriber itu cuma 800 orang. Soalnya baru bikin 2 minggu yang lalu. Tapi yang nonton yang Mas live sama Mbak Oci di Osingdeles sampai 18.000 yang nonton. Mantap. Saking kangennya mereka. Kapan lagi? Sengaja sama Mola nama Oci itu. Dilama-lamain ya? Enggak, saya enggak boleh pokoknya. Ya Allah, Mas, jangan gitu. Jujur aja, enggak boleh dia live banyak banget. Kenapa? Boros baterainya. Boros kota lagi. Aku itu sama Oci itu kenal ibunya dulu baru kenal Oci. Kenal ibunya Oci dulu baru kenal Oci. Pas di Osingdeles. Pas di Osingdeles. Jadi pas. Jujur kan bro. Jujur kan. Tolong yang suka download video mau diupload ke YouTube. Boleh dong, eksklusif. Dapet cuan nanti. Eksklusif. Tapi jangan lupa bagi-bagi ya. AdSense-nya dibagi AdSense-nya. Jadi pertama ngobrol sama ibunya. Pada saat itu aku kan enggak tahu Oci kan dan masih bersama yang lain lah. Iya, sama mereka-mereka. Nah, terus pas ngobrol sama ibunya Oci terus ngasih tahu tuh anak mama tuh. Yang mana? Oh, siapa namanya Wak? Oci. Tapi Oci udah ikut di dulu-dulu ya? Udah pertama, ya itu pas di pertama itu. Saya inget gue. Jadi dulu tuh, pertama dulu-dulu kan trending juga tuh.
kan pertama Oci sama si Cece yang joget. Iya. Trending kan? Iya, iya. Oci loh itu sama Cece. Bukan yang lain. Bukan kamu loh. Bukan aku kan. Aku bukan cuma nonton juga di luar. Ya. Bukan Didoy, ya. Bukan Didoy belum bukan ada. Bukan Didoy juga bukan. Bukan Didoy, bukan saya loh. Bukan, bukan. Oci pokoknya. Oci. Sama Cece. Saya loh, saya ngedram. Cuman gini-gini doang viral kemana-mana. Itu ceritanya, Oci bikin trending Mulana pertama di Os in the Lost itu Oci sama ya, Cece, Cece. Lebih ke Cece dulu itu yang bikin trending Mulana pertama. Bukan yang bikin, ngebantu lah. Membantu jadi videonya makin bagus, akhirnya jadi trending. Nah terus makanya aku sama sama ibunya Oci itu deket. Makanya sering-sering kadang cerita-cerita segala macam. Nah waktu itu aku masih pacaran sama orang lah. Ya sama yang itulah pokoknya. Sama yang lain lah. Sama yang diselingkuhin. Sama orang yang selalu ditanyain ke gua tuh, fan-fan lo itu, gak kenal gua gitu aja kan. Iya. Sampai sekarang. Tanyain mulu gak kenal. Yang mana sih? Aduh. Ayo lo. Sampai gak, pokoknya itu pokoknya zaman duri-duri tuh gue pacaran gak ada yang tahu. Masa? Gak ada yang tahu gue pacaran waktu zaman duri-duri. Oh iya. Bukan, dan bukan orang yang sekarang orang-orang tahu juga waktu itulah. Dan itu waktu itu gue patah hati lah. Dan curhatnya ke ibunya Oci. Curhatnya ke ibunya Oci. Dan Oci juga maksudnya masih karena masih sekolah ya. Dan kalau lagi gua ajakin ngobrol itu kebanyakan kayak ya enggak ada yang baca. Mas jangan jauh-jauh. Oci masih kecil gitu. Kayak gitu. Masih polos banget. Ya. Jangan-jangan fam Vida. Ya belum kenal Vida juga kali. Belum di pertama. Vida itu udah produksi kedua. Pikirannya tuh kesana mulu mereka. Suka bingung. Kenal Oci dulu baru kenal Vida. Ya gitu. Terus jadi ketika gue sering curhat sama ibunya Oci, akhirnya barulah kenal sama Oci. Dan di Yosindel sana tuh ya yang pertama, kayaknya gue yang pertama gue mintain nomor tuh Oci. Karena waktu itu selain tukeran nomor ya kirim foto, karena ada foto di HP dia, ada foto gue, di HP gue ada foto dia. Mertua jadi tempat curhat ya. Jadi gue seringnya itulah deket sama gue deket sama ibunya waktu itu. Nah terus semakin kesini ya begitulah, namanya juga hati. Bisa bikin film dong, tunggu aja. Tunggu aja ceritanya. Dan ya sampai sekarang ya jangan disebutin, menemani hari-hari sama-sama gue nemenin lo, cowok nemenin gue. Berarti statusnya apa? Aku langsung intinya lah nanyanya. Ya gitu aja, yang dilihat aja gimana. Biar cepet gitu loh, biar orang-orang gak penasaran. Intinya yang ada di sosmed, yang ada di itu tuh ya bukan settingan. Ya gitu aja, lihat aja. Jangan pada bilang settingan mulai sekarang. Gak ada yang settingan itu. Kan masih banyak. Mereka gitu. Mungkin settingan masih, ya. Emang settingan-settingan. Enggak, soalnya gini. Sekarang kalau settingan ngapain dia sampai video call sampai subuh. Sampai 13 jam nelpon. Iya, udah 13 nelpon cuman tahu-tahu tidur, tahunya sebenarnya tidur semua itu. Sama-sama tidur. Gitu. Jadi enggak usah ditanyain lagi statusnya apa. Status tuh enggak usah. Gue bisa ngomong hati itu ya enggak ada yang tahu sama hati. Mau. Ya mungkin karena gue ada tadi kayak lagu Jurusunus Tresno Jalaran Suko Kulino. Yeah. Pointing Krishna Pika Second Coronation. Ya gak? Ya. Gak ngerti artinya? Enggak. Krishna Jalaran Soko Kulino itu artinya cinta karena kebiasaan. Bahasa Inggrisnya Waiting Krishna Because Soko Coronation. Bener kan? Iya. Kalau Mas Bray harus diiyai. Kalau ya. Bahaya. Doi, semangat doi. Jadi requestnya tolong nanti dihilangin ya. Ya kirain lagi ngedit. Itu kayak itu. Tolong dihilangin yang itu requestnya. Aku terus rekam ya. Gua nggak pernah nanyain Oci.
Ci mau jadi pacar gue nggak? Karena waktu itu gue sempet nanyain berkali-kali, tapi konteks yang di apa ya istilahnya yang Oci tangkep itu gue selalu bercanda, tau nggak? Karena gue kebanyakan bercanda. Nah. Ya gitu jadi ya. Kayak, tapi pernah ngomong? Ada saya masih ada chatnya di gue. Terus jawabnya gimana Oci? Waktu itu gue nanyanya gimana ya? Ngeri banget sih ngobrolnya. Ini pokoknya Oci itu jawabnya kayak hele gitu loh. Cak mana? Iya terus gue jawabnya kayak, gue juga jawabnya kayak ya udahlah kalau gak mau juga gak apa-apa gitu. Terus habis itu baru makin panjang lagi gitu, dan itu terjadi juga sampai sekarang. Jadi sampai sekarang itu nggak bisa habis pembahasan kayak gitu. Tapi gue dulu pernah pacaran, nggak pernah pernah pacaran tapi nggak pernah gak pernah nembak-nembakan. Tahu-tahu kalau enak gua. Itu udah lanjutin gitu loh. Apanya enak? Maksudnya percakapannya, ngobrolnya close, enak gitu loh, close. Akhirnya ya udah kayak orang pacaran, akhirnya ya pacaran. Nih tanya Doi, lu pernah nembak cewek nggak Doi? Enggak. Sama yang sekarang? Enggak, lu tembak terus. Hahaha. Pede banget ya Allah. Keren tapi segitu. Keren ya. Sampai segitunya. Iyalah orang dibilang kayak opa-opa Korea. Lu ini beli di situ dulu. Kalau mana? Yang pekalongan.